Kartika Waude sedang jadi sorotan publik. Pasalnya, Kartika Waude terseret kasus yang menjerat Hasbi Hasan. Hasbi Hasan adalah sekretaris MA yang jadi tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, MA. Dalam perkembangannya, Kartika Waude dipanggil KPK untuk saksi tersangka sekretaris MA Hasbi Hasan. Kartika Waude memiliki nama lengkap Waude Kartika Sari, lahir di Raha, 28 September 1989, usia 33 tahun, Kabupaten Muna. Kartika Waude merupakan seorang model, presenter hingga pengacara. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi artis FTV di beberapa sinetron SCTV. Lahir dan besar di Kabupaten Muna, Kartika menamatkan sekolah di SDN 1 Lambiku dan SMPN 2 Raha. Sementara untuk sekolah menengah atas, SMA, dirinya tamat di SMAN 2 Kendari. Lalu ia hijrah ke Pulau Jawa untuk melanjutkan kuliah mengenyam pendidikan diploma accounting di Kota Bandung. Hingga saat ia berusaha menyelesaikan tugas akhirnya di UBK, ia mendapatkan banyak sekali tawaran iklan dan sabun seperti Livebue, Nuvo, brand sebuah minuman celup yaitu teh sariwangi bahkan merek susu yaitu SGM. Beberapa prestasi yang sudah ia torehkan sejak berkecimpung dalam dunia seni peran dan menjadi presenter sangat banyak dan juga diakui. Kartika Waude yang bermain peran dalam sitkom Kampung KW juga bermain dalam beberapa sitkom lainnya. Beberapa di antaranya adalah sitkom Kejar Tayang yang diputar di salah satu siaran televisi yaitu TransTV, dan sitkom berjudul Oh Ternyata yang juga masih bermain di siaran TransTV dikemas dalam sebuah sitkom yang komedi sampai yang horor.